Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Riana Res Kitchen. Kamu punya 2 butir telur di rumah? Bisa loh dibikin bolu mini yang rasanya enak banget, super lembut dan moist. Bisa dijadikan ide jualan karena modelnya sangat ekonomis. Cara bikinnya sangat mudah, cocok untuk pemula ya. Yang penasaran gimana cara bikinnya, simak video ini hingga akhir. Tapi sebelum lanjut ke cara membuatnya, jangan lupa untuk like dulu video ini, komen, share, dan subscribe ya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke tahap membuatnya. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM. Selanjutnya, ketiga bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, licin, dan berjejak selama kurang lebih 5-7 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Nah, ini dia adonannya sudah mengembang, putih, kental, licin, dan berjejak. Kemudian bisa matikan mixernya. Di tahap selanjutnya saya masukkan 200 ml santan. Di sini saya menggunakan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang ditambah dengan air ya. Masukkan juga 1 sendok makan pasta matcha. Setelah selesai, kita bisa mixer kembali adonan ini menggunakan kecepatan paling rendah. Kita mixer selama kurang lebih 2 menit saja ya, sampai semuanya tercampur rata. Oke, ini dia adonannya sudah tercampur rata, lalu matikan mixer. Dan yang terakhir saya masukkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya memasukkannya sambil diayak ya, supaya tidak ada bahan yang bergumpal. Setelah selesai, mixer kembali adonan ini menggunakan kecepatan paling rendah. Ini kita mixer cukup sebentar saja asal tercampur rata ya. Selama kurang lebih 15 detik saja sudah cukup. Tidak perlu terlalu lama, takutnya nanti bolunya atau adonannya ini akan mengempis ya. Nah, setelah selesai bisa matikan mixernya dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Ini untuk memastikan bahan-bahan yang belum tercampur rata akan tercampur rata dengan sempurna. Kita aduk menggunakan teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini. Oke, setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan twister yang ukurannya sedang ya. Nanti ukurannya saya tulis di kolom deskripsi. Nah, ini juga di keseluruhan bagian cetakan sudah saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis ya. Selanjutnya saya akan semprotkan adonan ke dalam cetakan seperti ini. Jangan terlalu penuh ya teman-teman, karena bolunya nanti juga akan mengembang. Oke, setelah selesai seperti ini, selanjutnya bisa kita kukus. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan kukusan yang sudah panas dan airnya sudah mendidih. Lalu masukkan cetakan berisi adonan ke dalam kukusan. Nah, setelah selesai bisa kita kukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit bisa dibuka. Wow, hasilnya cantik banget ya teman-teman, mengembang sempurna, mulus sekali. Sekarang bisa langsung kita angkat satu persatu sampai selesai. Dan lakukan pengukusan dengan cara yang sama sampai selesai ya teman-teman. Karena ini tadi sisa adonannya masih banyak. Oh ya, nanti setelah keluar dari kukusan langsung dikeluarkan dari cetakan ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, bolunya sudah saya keluarkan dari cetakan. Dan di sini saya ada yang menggunakan cetakan bentuk lain ya teman-teman, seperti ini.
Dan untuk pemula, saya sarankan jangan menggunakan cetakan twister ya. Kalian bisa menggunakan cetakan yang bentuk seperti ini saja. Karena untuk mengeluarkan dari cetakan twister itu lumayan susah ya. Jadi kalian bisa menggunakan cetakan yang bentuk lain. Nah, ini saya mengemasnya menggunakan plastik mika ukuran 6GS. Dan saya lapisi di bagian dalamnya menggunakan paper cup ya. Kita lakukan pengemasan dengan cara yang sama sampai selesai. Oke teman-teman, ini bolunya sudah matang semua dan sekarang saatnya kita topping. Di sini saya topping menggunakan glaze rasa coklat, kita semprotkan di bagian tengah. Tapi untuk glaze coklatnya ini jangan terlalu penuh ya, cukup setengahnya saja dulu. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita timpa di bagian atasnya lagi menggunakan glaze rasa susu seperti ini. Ini kita semprotkan sampai penuh ya. Dan setelah semuanya selesai, yang terakhir saya taburi di bagian atas menggunakan sprinkle warna-warni supaya lebih cantik dan manis. Lakukan sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya. Resep bolu maca mini lumer hanya dengan 2 butir telur saja bisa dibikin bolu seenak ini ya teman-teman. Satu resep hasilnya jadi 31 piece, bisa dijadikan ide jualan, isian snack box, dan bisa juga untuk acara-acara di rumah ya. Bisa dikemas seperti ini karena hasilnya cantik banget. Untuk rincian harga jual dan harga modalnya nanti saya tulis di kolom deskripsi seperti biasanya ya. Nah, sekarang saya kasih lihat ke teman-teman semua untuk detail bolunya. Hasilnya itu sangat-sangat lembut dan halus ya teman-teman. Dijamin ini super empuk dan lembut banget. Rasanya juga dijamin ini enak banget walau dengan bahan yang ekonomis. Nah, sekarang saya akan mulai buka, kita lihat serat bagian dalamnya ya. Wow, hasilnya benar-benar cantik banget. Kelihatan seratnya halus. Saya akan cobain dulu ya. Bismillah. Wow, ini rasanya benar-benar enak banget teman-teman. Perpaduan antara matcha, glaze susu, dan glaze coklatnya ini benar-benar mantap banget. Super lembut, super empuk, gak bikin seret sama sekali ya. Manisnya juga pas, sangat recommended untuk pemula. Jadi selamat mencoba, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.